Iya. Kayak ini ya. Godson kapal. Kayak hiu. Oke, balik lagi sama gue Arenara. Kali ini gue pengen mereview alat musik kayak biasa. Ini review alat musik. Nih alat musiknya unik juga nih guys. Yeah. Tidak biasa nih. Karena ini namanya, ya kalian udah bisa lihat di YouTube. Tapi gue belum mau ngomong ya. Ya nih, gue ngomong deh. Akordeon guys, akordeon mini ya. Akordeon tuh alat musik yang sama kayak pianika tapi dia mainnya begini-begini ya. Nah ini nih harganya murah nih guys, gue lupa harganya berapa, lu lihat aja di judul ya. Terus gue beli di Shopee, dari kayak biasa alat-alat unik dari Cina gue belinya guys ya. Ya kalau di Shopee kalau misalnya kalian beli alat apa beli dari luar negeri ongkirnya gratis tapi datangnya yang lama ya, ini seminggu kayaknya datangnya ya, dari logistik shorting hub Xinyu Yi Street, Mayon Village, Chaping Town, Dongwon City, anjay. Oke, langsung aja kita buka. Ya, ini kan mini ya. Kayaknya ini mainan sih sebenarnya. Gak tahu ya. Ih, ya bener mini banget anjay. Tuh kotaknya cuma segini. Wah, udah kebuka, Bro. Gimana nih, Bro? Made in China, ada tulisannya, bentar, guys. Ya, ini kayaknya mainan dah. Gua kira gede, Bro. Kecil, eh. Gambarnya Putri Salju lagi main akordeon. Made in China. Oke, langsung aja kita buka ya. Kayaknya sih ini lumayan serius. Yeah. Coba bentar ya. Aduh. Dapat ini ya guys ya, buku panduan cara maininnya ya. Bahasa Cina tapi guys ya. Saya tidak bisa nih bahasa Mandarin ya. Nah, ini watching since any. Anyway, sembuci. Tau lo gitu gak? Meteor Garden. Oke, kita lihat barangnya. Iya, beneran mini guys. Tidak ada apa-apa lagi. Kalau akordeon beneran, itu harusnya bisa ditarik ya. Ini. Itu bisa tuh. Gimana sih? Buka dulu nih kalinya. Hah? Ini? Buka dulu ya. Oke, ntar lu. Gue pengen kasih lihat. Nah, ini alatnya. Ini ada note-nya. Yeah. C, D, E, F, dan selanjutnya nih gue zoom. Ya tuh. Ini tuh ini untuk air valve. Apa Kim? Artinya apa Kim? Katup udara. Katup udara artinya guys. Air valve. Ya tuh ya. Kita buka nih ya. Oke, bener ada jepitannya di sisi kanan dan kiri. Gue buka. Oke. Kita tarik. Anjay. Anjay. Ya. Iya. Kayak ini ya. Godson kapal. Kayak hiu. Hiu. Oh, bisa nih, bisa dimainin nih, guys. Megangnya tangan kiri atau tangan kanan? Enggak tahu. Coba lihat di Google dikit. Bentar ya, guys ya. Lihat di Google dulu, guys ya. Cara megangnya tuh gimana, kanan kiri atau gimana? Cara memegang aja. Akordeon alat musik dari Sumatera Selatan. Oh, ininya kanan nih. Oh. Keyboard kanan. Keyboardnya kanan, guys. Keyboardnya kanan ya. Nah, bener gue tadi dong. Iya, terus ini kan. Di sini ada angin-anginnya nih. Ya, ini angin-anginnya. Oh, iya. Iya kan? Kita coba dulu ya. Duh. Iya, bisa, guys. Nih nih ya. Nih ya. Jadi kalau misalkan ininya ketutup. Oh, nih jadi ini kebuka, kalian pencet ini kan tulisannya C sama D nih. Yeah. Jadi kalau gue pencet C nih ya, kalau gue tutup, do, gue tarik, ini nggak gue pencet nih, coba gue pencet ya. Oh dia kayak double note gitu sih, kalau dipencet. Iya, coba yang satu lagi. Oh iya, jadi kalau misalkan yang paling kiri nih gue pencet. Note-nya tuh beneran jadi inian. Note-nya bulat-bulat. Ya. Yeah. Kalau misalkan gue pencet yang sebelah kiri, dia kayak ada double. Ada note bawahnya. Enak ya, guys. Terus yang ini jadi suara tingginya. Oh, rendahnya malah.
Oh enggak, ini double harmoni itu. Double harmoni guys ya. Ntar dulu nih, cara megangnya tapi gimana kalau begini? Hah? Gimana bro? Saya mainnya. Kayak ditempelin ke badan gak sih? Masa sih? Gimana aja cara mainnya? Ulang ya. Dapat strap gak bang? Harusnya ada strapnya, emang gimana? Iya, coba ada strapnya lihat. Tuh, mana ya? Ini ada strapnya tuh. Oh iya, harusnya ada strapnya guys. Buat berdiri. Buat, jadi biar bisa megang gini Kime. Ciki Fauzi itu ada strapnya, iya. Iya kan, biar bisa megang gini. Ya kan, set. Oh berarti kita tinggal pakai strapnya aja. Tapi untuk notnya, ini notnya gak fals guys. Kalau ulang ya. Do re. Oh, kalau C-nya, C tinggi ditarik. Anjay, lagu apa nih pakai kayak ginian ya? Lagu apa nih, game? Mungkin susah itu tuh mesti ngulik dulu. Enggak lah, easy nih. Nih ya, gue bisa langsung nih. Ibu kita kartu ini guys. Bisa gak ininya lu buka terus tapi notnya berubah? Gak bisa. Oh, gak bisa. Harus emang main. Kan ya ada itu ya. La. Oh gini. Ulang ya. Fa la sol. Re. Anjay. Ntar lu guys, gue pengen ngambil strap nih guys. Guys, ternyata setelah gua nonton di YouTube, dia naruhnya di sini guys. Ada yang review mainan ini juga dan dia naruhnya di dengkul ya guys ya. Nih, jadi kayak gini. Ya, yang jadi kalian harus hafalin tuh notnya tuh naik turunnya guys ya. Kalau yang udah expert baru bisa pakai yang kayak gini-gini nih. Nah itu tuh bass ya, tapi gue belum bisa guys. Anjay. Kita mainin satu sebuah lagu yang paling easy aja ya guys ya. Nih ya, coba gue mainin ya. Cing, lang. Harus tinggi. Terus? Oh. Oke ya, kita coba sekali lagi. Pegel juga nih guys, gapat. Ini harus dipanjangin. Anjing susah banget guys. Ya udah gitu ya guys ya. Nih gue senang banget beli ini karena udah murah. Tapi suaranya oke, bulat banget ya dan bisa kepake nih. Lumayan buat ngisi-ngisi apa gitu nanti ya. Jadi mantep banget ya. Buat yang kalian pengen beli linknya ada di deskripsi. Anjay.